puzzle untuk adik-adik TKA. Di dalam permainan ini terdapat 3 jenis pion. Pion yang pertama yaitu pion cake yang berwarna pink. Untuk yang kedua yaitu pion cake yang berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu pion hasil. Serta ada 1 dadu. Langsung saja kita bermain di Taku-Taku Math Puzzle untuk adik-adik TKA. Ketika adik-adik mendengarkan bunyi alarm, itu pertanda permainan akan dimulai. Juri akan mengajak dadu untuk kolom pertama. Waktu hitung untuk meletakkan pion yaitu 60 detik. Meletakkan pion cake berwarna pink sesuai dengan jumlah mata dadu. Peserta meletakkan pion cake sesuai dengan rak kue yang berwarna orange. Serta meletakkan pion kedua, yaitu pion cake berwarna kuning sesuai dengan jumlah mata dadu. Pada kolom mixing, peserta meletakkan pion cake berwarna pink dan berwarna kuning sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Pada kolom keempat, peserta tidak perlu menunggu bunyi alarm. Peserta langsung mengerjakan hasil pengurangan dari kolom 1, 2, dan kolom 3. Ketika sudah meletakkan semua pionnya, peserta meletakkan pion hasil dan mengangkat bendera sebagai pertanda bahwa permainan telah selesai. Selanjutnya, juri akan mengecek hasil permainan Taku-Taku Math Puzzle. Dikarenakan yang mengangkat bendera terlebih dahulu adalah peserta sebelah kiri, maka juri akan mengecek untuk peserta yang sebelah kiri. Peserta meletakkan 5 pion cake pink pada kolom pertama. Peserta meletakkan 5 pion cake kuning pada kolom kedua. Peserta meletakkan pion mixing antara pion pink dan pion kuning. Di sini peserta meletakkan 2 pion pink dan 2 pion kuning. Lalu untuk hasil pengurangan, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Dari hasil tersebut, peserta sebelah kiri mendapatkan hasil yang benar. Maka yang menjadi pemenang adalah peserta sebelah kiri. Selamat datang di permainan Mix Math untuk adik-adik TKP. Pada permainan ini ada 3 jenis pion. Pion yang pertama berwarna kuning. Pion berwarna kuning diletakkan di toples berwarna biru. Pion yang kedua berwarna pink. Pion berwarna pink diletakkan di toples berwarna ungu. Pion yang ketiga berwarna putih yang merupakan pion hasil diletakkan di toples berwarna merah. Selanjutnya ada 2 dadu. Dan selanjutnya ada
keycard. Langsung saja kita saksikan permainan Mixmate. Ketika alarm berbunyi, permainan dimulai. Juri mengacak dadu yang pertama dan menunjukkan keycard dalam waktu 60 detik. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Keycardnya adalah peserta meletakkan pion sesuai dengan keycard dan mengombinasikan pion sesuai dengan mata dadu. Pecahkan dadu yang kedua. Keycardnya adalah peserta meletakkan pion angka sesuai dengan keycard dan mengkombinasikan angka sesuai dengan mata dadu. Selanjutnya, tanpa menunggu bel, peserta mengerjakan penjumlahan pada toples berwarna biru dan toples berwarna ungu. Selanjutnya, juri akan mengecek hasil permainan peserta sebelah kanan, dikarenakan sebelah kanan mengangkat bendera terlebih dahulu. Pada toples berwarna biru, keycard yang keluar adalah angka 4 dengan kombinasi angka 10 dan 3 dengan total 17. Pada toples yang berwarna ungu, keycard yang keluar adalah angka 5 dengan kombinasi angka 10 dan 1. Totalnya adalah 16. Selanjutnya, pada toples biru, 17 ditambahkan dengan pada toples ungu, 16 dan totalnya adalah 33. Oleh karena itu, peserta sebelah kanan saya dinyatakan menang. Bagaimana? Seru kan? Jangan lupa berlatih dan semoga menjadi juara. KFC 2K20, let's play!